Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang live di TikTok ya. Jadi sudah mencapai sekitar 1000 pengikut, tetapi fitur live untuk di aplikasi TikTok belum muncul. Nah, di sini kita akan membahas cara mengatasi sudah 1000 pengikut tetapi tidak bisa live untuk di aplikasi TikTok. Nah, oke, jadi untuk langkah yang pertama, jika teman-teman ingin live ya, jadi untuk mendapatkan fitur live sendiri, kita harus memiliki sekitar 1000 pengikut ya, baru kita bisa mendapatkan fitur live di aplikasi TikTok. Nah, di sini untuk cara live sendiri, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi TikTok seperti ini. Oke, dan di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian icon profil di sebelah kanan, dan di sini untuk cara live-nya, teman-teman tinggal klik saja di bagian tanda plus ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal geser saja ke dalam fitur live ya. Nah, di sini ada fitur live. Nah, di sini jika teman-teman ingin live, silahkan klik saja di bagian kamera perangkat ya. Jika kita menggunakan versi HP ya. Kemudian teman-teman tinggal isikan saja untuk deskripsi ataupun judul dari live streaming teman-teman. Oke, nah jadi jika untuk akun dari TikTok teman-teman sudah mencapai sekitar 1000 pengikut tetapi belum bisa melakukan fitur live streaming. Nah, untuk cara mengatasinya, langkah yang pertama, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam Play Store. Kemudian di sini pastikan untuk akun TikTok teman-teman ataupun aplikasi TikTok teman-teman sudah di versi yang terbaru. Nah, di sini di bagian pencarian teman-teman tinggal ketikkan saja TikTok seperti ini. Nah, jadi dengan maksud adalah seperti ini. Jika akun TikTok teman-teman sudah mencapai sekitar 1000 pengikut tetapi fitur live belum muncul, langkah yang pertama, kita bisa update untuk aplikasinya. Nah, jika muncul fitur update seperti ini, teman-teman silahkan klik saja di bagian update ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan fitur terbaru dari TikTok, dan teman-teman bisa cek saja untuk fitur live streamingnya ya, ketika akun dari TikTok kita sudah mencapai sekitar 1000 pengikut. Nah, oke, itu untuk trik yang pertama. Kemudian untuk trik yang kedua, teman-teman juga bisa langsung saja masuk ke dalam aplikasi TikToknya. Kemudian kita klik di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Nah, di sini kita klik di bagian pengaturan privasi. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian laporkan masalah ya. Kita klik seperti ini di bagian laporkan masalah ya untuk trik yang kedua. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja sampai terbuka teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi jika teman-teman mengalami tidak bisa live ya. Nah, di sini untuk melaporkan bahwa kita sudah 1000 pengikut kemudian belum bisa live, nah teman-teman tinggal klik saja di bagian kirim laporan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa di foto layar ya untuk tentang akun teman-teman ya. Nah, di sini ataupun teman-teman bisa menambahkan foto ataupun video ya yang menjelaskan bahwa teman-teman sudah mencapai sekitar 1000 pengikut tetapi belum bisa live streaming. Dan saya sarankan teman-teman lebih baik menggunakan bahasa Inggris ya agar cepat direspon ya oleh pihak TikTok. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja ketika ingin menggunakan album ya. Nah, jika ingin menggunakan video ya, jadi teman-teman menggunakan perekam layar ya. Jadi teman-teman tinggal ditunjukkan saja bahwa tidak memiliki fitur live ya padahal sudah 1000 pengikut. Dan setelah teman-teman isi di bagian foto kemudian video, nah selanjutnya teman-teman tinggal klik saja di bagian kirim ya. Nah, nanti selang beberapa hari teman-teman bisa dicek ya. Jadi untuk balasan dari TikToknya nanti akan muncul di bagian atas sini teman-teman ya, tinggal diklik saja seperti ini. Nah, nanti ada umpan balik dari pihak TikToknya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi sudah 1000 pengikut di TikTok tidak bisa live streaming. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.